Saat ini pula sahabat adalah pasukannya NU. Sahabat adalah tentaranya NU. Sahabat adalah orang yang siap ada di depan siapapun yang akan mengganggu NU. Banser dibentuk, banser didirikan, banser sengaja dilatih, dan banser sengaja diadakan. Ini atas ikhtiar para kiai, para alim, para ulama, dengan seluruh tirakatnya, dengan seluruh wiritannya, dengan seluruh ikhtiar untuk supaya Nahdlatul Ulama betul-betul ada yang menjaga, betul-betul ada orang yang siap di depan, betul-betul ada orang yang siap membela dengan keadaan apapun, siapapun yang mengganggu Nahdlatul Ulama. Dunia telah berkembang, ada media sosial, ada cara-cara pikiran-pikiran yang sengaja dihembuskan untuk memutarbalikkan fakta, mengadu domba, supaya orang lain punya pemahaman, dan pemahaman itu adalah pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Nahdlatul Ulama. Mereka-mereka ini satu kata bagi banser, lawan kita dan kita siap melawan mereka. Ini jelas, sekarang sudah nyata siapa lawan kita. Sekarang ini sudah nyata, sudah terang benderang siapa yang merorong NU. Sekarang ini sudah kelihatan siapa saja orang-orang yang tidak ingin NU besar. Sekarang ini sudah ada di depan mata kita siapa orang-orang yang sengaja ingin menghancurkan NU. Dan tidak ada kata selain kata lawan bagi bangsa. Sering saya sampaikan di mana-mana, Cak Torik sebagai bupati siap menjadi komandan banser. Saya katakan ini darah saya. Banser ini darah saya, darah kader NU, darah siap menghadapi siapapun yang akan merongrong NU, darah yang bisa dipertaruhkan siapapun yang akan mengkerdilkan NU, darah kepada siapapun yang akan melawan NU. Itu darah kita, sahabat. Karena itu, sahabat semua, saya mengucapkan rasa hormat sekaligus terima kasih pada sahabat-sahabat yang hari ini telah selesai melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar di Kasar Banser yang dilaksanakan oleh PAJ GP Ansor Randu Agung. Terima kasih saya. Siap satu komando! Siap satu barisan!